psikis, mulai dari siswa, guru maupun pegawai yang ada. Kami sangat shock dengan pemberitaan yang ada karena terus terang buat kami itu benar-benar tidak sesuai dengan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, dan apa yang kami rasakan selama ada di sini. Dampak kedua ini adalah membuat kami, mohon maaf dalam tanda kutip, seperti keriuhan gitu. Sehingga sedikit banyak itu mengguncang dari sisi pekerjaan maupun dari sisi aktivitas sehari-hari. Nah, yang kami lakukan adalah bagaimana psikis ini mulai dari siswa sampai dengan guru-guru dan pegawai tidak terganggu dengan keberadaan berita yang ada, karena sekali lagi di sini ada ratusan pegawai yang membutuhkan pendapatan secara rutin untuk bisa menghidupi keluarganya. Di satu sisi di sini ada 214 siswa yang berharap mendapatkan ijazah dari Sekolah Senam Pagi Indonesia. Memang begitu pemberitaan ini bergulir, yang ada di benak sebagian besar siswa kami, bagaimana kalau sekolah ini akan ditutup. Nah, tentunya ini akan menjadi sebuah pukulan yang sangat berat buat kami dari sisi yang mengoperasionalkan maupun dari sisi siswa. Tentunya kami sangat berharap permasalahan ini segera selesai dan kami pun juga bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari dengan baik, dengan